Halo-halo guys, salam jumpa untuk kita semua. Selamat datang di tempat wisata Kolam Eluan. Nah, ketika kita masuk ke hutan wisata ini, kita akan disuguhkan lebih dahulu dengan satu kalimat dawan yang berbunyi Aim okoke pahipah mahipnifu. Nah, ini ada penerjemahannya tersendiri. Jadi misalkan ada yang mau tahu apa artinya, main-mainlah ke tempat ini, pasti akan bertemu sama ahlinya di sana. Nah, di tempat ini juga sudah ada rumah pohon yang didesain begitu unik dan enak dipandang. Nah, tempat-tempat ini juga biasanya jadi sasaran utama untuk para anak muda yang mau mengabadikan foto-foto atau mengupload video-video yang bagus. Tempat ini cocok sekali ya. Nah, ketika kita masuk ke tempat ini, kita juga akan disambut dengan pesona alam, disuguhkan dengan suasana yang menyegarkan mata, enak dipandang. Jadi buat saudara-saudari sekalian yang menonton channel ini, yang belum sempat datang ke tempat wisata yang satu ini, ayolah bisa mampirlah ke tempat ini, tepatnya di Kota Kepulauan Kabupaten Timur Tengah Utara. Letaknya tidak terlalu jauh juga dari kota ya, jadi bisa kita ke langsung ke tempat tujuannya seperti itu. Jadi ketika saudara-saudari sekalian datang ke tempat ini, tidak akan merasa kecewa karena sungguh luar biasa pemandangan yang ada di sana. Setiap hari pasti banyak sekali pengunjung, mulai dari anak kecil, orang dewasa, hingga ada yang sudah tua pun. Pastinya hampir setiap hari tempat ini diserbu dengan banyak sekali pengunjung. Ada lagi papan-papan sana yang mengingatkan kita dengan pepatah, jagalah tempat ini seperti menjaga orang yang kamu sayangi. Nah, jadi di sini kita diajarkan untuk bisa menjaga dan memelihara hutan yang kita cintai ini, karena sesungguhnya alam ini adalah sahabat manusia. Jadi semua yang kita inginkan pastinya ada di alam. Maka dari situ kita diajarkan di tempat ini pun untuk bisa menjaga keindahan alam itu. Jika saudara-saudara sekalian mampir ke tempat ini, pastinya akan bertemu sama orang-orang yang setiap hari paginya untuk foto atau videografer di sini, karena tempat yang dekat dengan perkotaan yaitu Kota Kepulauanmu mudah dijangkau, jadi hampir setiap saat pasti banyak yang datang ke sini. Jadi di hutan Eluan ini, hutan wisata Eluan ini juga dilengkapi dengan fasilitas yang sementara dikembangkan. Ada yang dari rumah pohon, ada yang sepeda gantung, banyak sekali di sini. Jadi pastikanlah mampir-mampir ke sini ya guys. Karena sesungguhnya Indonesia itu indah, tapi tidak khusus untuk yang tiap hari cuma di rumah ya.
lini katrol untuk segera gantung, jadi bisa ke sana kita bisa menikmati indahnya alam ketika di atas sepeda gantung itu. Ada juga tempat khusus untuk toilet di hutan, itu sudah ada juga dilengkapi dengan toilet, tempat khusus untuk memasak. Kenapa itu disiapkan? Biar tidak merusak hutan, atau ketika kita masak ada perayaan di situ, perayaan ulang tahun misalnya, api-api itu tidak menyebabkan kebakaran di hutan itu. Dari situ sudah ada tempat khusus yang disediakan di sana, tempat khusus itu untuk kita pakai masak seperti itu. Jadi tempatnya strategis sekali loh. Saya pastikan ketika saudara sekalian, ketika sahabat sekalian mampir ke tempat ini, yang mungkin di rumahnya murung karena ada beban berat, yakinlah ketika sampai di tempat ini, semua beban akan kita rasa ringan. Semua beban yang mungkin selama ini menimpa kita, yakinlah ketika ke tempat ini dengan pemandangan yang indah sekali ini bisa membuat kita lupa akan semua beban itu. Jadi fresh lah ketika kita di tempat ini. Ada lagi satu pepatah yang mengatakan kayak gini, ingat, sampah bukan warisan untuk anak cucu. Paham itu ya? Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Tempatnya sudah disiapkan, jadi di hutan pun wajib untuk kita menjaga yang namanya kebersihan, saudara sekalian. Jadi tempat ini sangat cocok untuk kegiatan aktivitas kita di luar rumah. Jadi alam bebas ini cocok sekali untuk merayakan ulang tahun. Pokoknya refreshing lah untuk kesegaran jasmaninya kita itu. Nah, ada lagi di bagian belakangnya itu ada yang namanya air pancuran. Nah, tampaknya seperti ini, saudara-saudara. Jadi air pancuran ini sejuk sekali ketika kita mendekatinya, karena dengan derasnya air ini membuat kita tergiur untuk secepatnya bisa merasakan segarnya air ini. Ya, jangan heran-heran ketika sampai di sini kita dipaksa untuk harus mandi. Dengan tampaknya seperti ini, sementara juga dalam proses untuk pengembangan wisata ini, doakannya sahabat sekalian biar secepatnya difasilitasi dengan semua kelengkapan sehingga lebih bagus lagi ke depannya. Itu harapan kita semua ya. Nah, air di pancuran ini saudara sekalian jernih dan bersih banget. Jadi ketika saudara sekalian sudah sampai di tempat ini, wow, derasnya luar biasa, sampai kadang bicara dekat airnya kita tidak kedengaran suara.
Jadi pastikan buat saudara sekalian yang menonton channel ini, yang belum pernah mampir ke tempat ini, boleh luangkan waktunya sesekali. Ayolah ke sini, ke tempat ini. Percaya saja, ketika sampai di tempat ini, semua beban yang pastinya hilang dengan keadaan hutan yang sangat terindah ini, membuat semua pengunjungnya merasa seperti berada di surga. Surga di sini yang ada di kolam atau hutan wisata Eluang ini. Ada juga hutan ini kebanyakan untuk kalangan pasutri atau pasangan suami istri, kebanyakan mengambil foto prawedding-nya di sini. Karena dengan latarnya yang hijau dan segar, yang pastinya juga memberi semangat buat yang baru untuk melangkah dalam hal membangun keluarga baru, punya harapan yang segar dan hijau juga. Ada loh guys yang sementara tersembunyi dalam hutan untuk mencari suasana foto yang bagus. Wih, ada yang lagi action guys, yang lagi action dan temannya foto lagi setengah mati juga di sana. Guys, jadi begitu yang sekedar kami balikan terkait keadaan sementara di hutan wisata kolam Eluang. Pesan saya, pastikan yang menonton channel ini, ayolah mampir ke sana biar melihat langsung, karena ibaratnya kita harus melihat sendiri dengan mata. Itulah keindahan yang sesungguhnya, percuma kita lihat di videonya atau di yang kami bagikan ini kita menganggapnya bagus, tapi tidak pernah sama sekali kita berkunjung, apalagi kita yang dekat. Ayolah mampir ke sana agar mendapatkan keindahan dan yang menyegarkan mata, agar beban-beban kita setiap hari yang sudah punya pekerjaan setiap hari, bosan-bosannya di kantor, ayolah refreshing ke tempat ini. Sekadar itu yang bisa kami bagikan. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like, komen, subscribe dari saudara sekalian, biar kami bisa mengupdate lagi informasi seputar wisata-wisata yang indah yang ada di alam Indonesia ini, terkhusus kita di Pulau Timur. Nah, yang namanya di Pulau Timur banyak sekali pemandangannya. Dan seperti itu ya guys, dari kami sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.